Hai Sobat Fakta Dunia, kalian semua pasti pernah kan memancing ataupun menangkap ikan? Apalagi kita dapat banyak ikan saat memancing, rasanya pasti seneng banget kan? Tapi kalian tahu nggak sih, ada berbagai cara yang dilakukan oleh beberapa orang untuk memancing ikan loh. Pada penasaran banget kan? Nah kali ini kita akan kasih tahu kalian beberapa cara unik memancing ikan. Tonton videonya sampai habis ya. Burung pemancing. Sobat semua pasti pernah kan memelihara burung sebagai peliharaan? Namun, apa kalian pernah menggunakan burung sebagai alat memancing? Pastinya unik banget kan? Kali ini, sebuah teknik memancing yang cukup unik digunakan oleh para warga di wilayah Guilin, Cina. Bukannya memakai alat memancing untuk mendapatkan ikan, para warga di sana malah menggunakan burung sebagai alat memancingnya loh. Burung yang mereka gunakan merupakan jenis burung fisherman. Para warga di sana memang sengaja melatih burung-burung tersebut agar mampu menurut dengan perintah manusia. Saat mulai memancing, burung-burung itu akan langsung menyelam ke dasar sungai untuk menangkap ikan. Setelah berhasil menangkap ikan, burung-burung itu akan kembali naik ke perahu. Kemudian, nelayan akan mengeluarkan ikan yang telah ditangkap burung itu dari mulutnya. Berkat cara unik ini, para nelayan di wilayah Guilin, Cina mampu menangkap ikan dengan cukup banyak loh. Luar biasa banget ya sobat cara yang digunakan. Memancing dengan Coca-Cola. Kalian pasti sudah biasa kan memancing menggunakan umpan dan kail? Namun, apa kalian pernah mencoba memancing dengan Coca-Cola? Nah, kali ini sebuah teknik memancing yang sangat unik dipakai oleh para penduduk di Vietnam. Bukannya memakai alat memancing, para penduduk di Vietnam ini malah menggunakan sebotol Coca-Cola. Walau terkesan aneh banget, tapi teknik yang digunakan ini sangat luar biasa loh sobat. Hanya menuangkan sedikit Coca-Cola ke dalam sebuah lubang, ikan-ikan yang bersarang di dalamnya pun langsung keluar dengan sendirinya. Tak hanya itu loh sobat, banyak ikan yang langsung melompat keluar ketika air Coca-Cola dimasukkan ke dalam lubang. Berkat teknik unik ini, para penduduk di Vietnam mampu menangkap berbagai jenis ikan loh. Kebanyakan jenis ikan yang mereka tangkap merupakan ikan gabus dan ikan lele. Kalau caranya mudah banget kayak gini, pasti bisa dapat banyak ikan bukan? Tuna fishing. Saat sedang memancing, kita seringkali menunggu lama agar ikan memakan umpan kita, bukan? Namun, mungkin berbeda dengan yang dialami para pemancing tuna yang satu ini. Sebuah cara memancing yang cukup unik ditunjukkan oleh para pemancing ikan tuna dan ikan cakalang. Cara unik yang mereka gunakan ini mampu membuat mereka sangat cepat dalam mendapatkan ikan tangkapan. Berbekal kayu panjang yang dikaitkan dengan sebuah kail yang tidak tajam, mereka mampu menangkap ikan dengan sangat cepat loh sobat. Awalnya, para pemancing itu menebarkan makanan berupa ikan segar kecil di sekitar kapal. Tak butuh waktu lama loh, segerombolan ikan tuna kemudian berdatangan di sekitar kapal dan sangat mudah untuk dikait para nelayan. Cara unik yang satu ini juga dipakai para pemancing cakalang di Indonesia loh sobat. Widih, cara mereka memancing super cepat banget.